Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker yang lagi hot-hot banget itu, yaitu masker Sritek ya. Masker Sritek ini cukup lumayan tebal bahan-bahannya. Dia ada dua lapis. Ada dua lapis ya. Dan ini diklaim di sini ini tahan air atau tahan cipratan. Yang sebelah dalam ini dia buat menyerap air liur kita, oke. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya kita bisa pakai double atau menggunakan tisu lagi di sininya boleh, oke? Okay? Menggunakan tisu atau enggak ya? Karena masker ini namanya masker non medis ya, masker non medis. Oke, okay, kita bisa pakai dia sekarang. Jadi maskernya seperti ini maskernya ya, oke? Ini bagus banget ya maskernya ya, jadi di sini nggak ada celah, sangat kecil celahnya untuk masuk debu-debu ke sini, di sininya juga bagus, ya. Jadi ini maskernya cocok untuk orang Asia, cuma sayangnya di sininya kurang panjang nih ya, cuma dia lumayan menutup nih, lumayan menutup. Kalau panjang dikit aja di dagunya lebih bagus lagi nih masker ini. Ya, saran dari saya. Jadi untuk menggunakan masker non medis ini sebaiknya kita bisa menggunakan tisu ya, jadi kita bisa pakai seharian. Jadi kalau udah basah ini tisunya dibuang, kita ganti lagi dengan tisu yang baru. Oke, kita bisa langsung pakai tisu, lebih bagus. Oke, sebentar kita coba dulu ya tanpa tisu. Jika Anda udah menggunakan masker ini, usahakan jangan pegang-pegang sini lagi ya. Karena kita di sini kita nggak tahu apakah di sininya udah ada virus. Pokoknya daerah muka ini kita jangan pegang dulu sebelum kita cuci tangan. Oke. Okay? Kita bisa tiup tes dulu ya. Nggak bocor. Anginnya nggak bocor ya. Jadi udaranya nggak tembus. Oke. Okay? Terus, oke, kita akan lihat di sini cara copotnya. Nah, gini caranya. Terus ini disimpan, dicuci, ya. Atau kita bisa juga menggunakan tisu ya. Jadi kita nggak terlalu boros. Tisunya dilipat, masukin ke sini. Bagian bawahnya aja ya. Sekitar mulutnya kita aja, di sebelah sini, di sebelah atas, tisunya nggak usah pakai, soalnya kalau tisunya di atas, kita lebih susah napas lagi. Nah, ini. Oke. Kita tekan di sini, tekan, tarik samping, dari depan juga, bawah juga ya. Udah, ini udah siap pakai ini. Kita untuk udah siap beraktivitas. Ini bagus banget ya. Kualitasnya juga bagus, harganya juga terjangkau ya. Bagus banget nih, cocok kita pakai buat sehari-hari untuk kita orang yang non medis. Oke. Okay. Oke okay guys, demikianlah review dari kami Pratek mengenai masker Sritek yang terkenalnya namanya masker Sritek yang lagi hits. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke okay guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye.